Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel semuanya aja. Kali ini saya akan membagikan lagi config dari Geekam BSG 8.1. Buat teman-teman yang ingin mencoba confignya bisa di-download di kolom deskripsi ya, saya sudah sediakan. Oh ya, untuk confignya berpassword ya. Untuk passwordnya ada di video, jangan skip-skip biar nggak kelewatan si passwordnya. Untuk confignya ini sangat cocok buat foto malam maupun foto siang. Warnanya juga oke, cukup ngejreng ya teman-teman, silahkan dicoba saja. Oke, langsung saja kita ke cara penginstalan Geekam-nya ya teman-teman. Langsung saja diinstal. Saya asumsikan teman-teman sudah mendownload APK Geekam-nya dan config-nya. Sekali lagi, config-nya berformat zip, jadi berpassword ya. Lalu diinstal APK Geekam-nya. Lalu dibuka ya teman-teman. Setelah dibuka, kembali lagi hapus data APK Geekam-nya. Hapus data, lalu oke, lalu kembali lagi. Setelah itu buka lagi APK Geekam-nya. Setelah itu teman-teman buat dulu folder config-nya ya, atau folder Geekam-nya. Buat pemula wajib diikuti ya teman-teman. Dengan cara pergi ke pengaturan Geekam, lalu cari config paling atas, lalu tekan save, lalu tekan save lagi ya. Nah, ini folder config-nya sudah dibuat ya teman-teman. Kembali lagi, buka file manager yang tadi ya. Setelah itu teman-teman ekstrak dulu ya config-nya. Config ini bernama Dulag ya. Lalu di tab ekstrak di sini. Setelah di ekstrak muncul folder Dulag, lalu dibuka. Nah, di dalamnya ada versi auto, jpeg, dan yuv ya, seperti biasa. Lalu ketiga config tersebut dipindahkan ke penyimpanan internal, lalu ke folder download, lalu ke folder mgc8.1 configs yang tadi sudah dibuat ya. Nah, di sini teman-teman di tab tempel. Nah, ini confignya sudah pindah ke folder confignya. Lalu kembali buka lagi APK Geekam-nya. Nah, untuk memasukkan config-nya seperti biasa ya teman-teman, di tap di sini dua kali, lalu muncul pilihan config, lalu di tap config yang tadi sudah diekstrak ya. Saya menggunakan yang Dulag versi YUV. Nah, ini otomatis Geekam-nya merestart ya teman-teman. Berarti config-nya sudah masuk. Oke, segitu aja ya informasi untuk cara pemasangan config-nya. Setelah ini teman-teman silahkan disimak untuk hasil-hasil dari config tersebut ya. Sekali lagi terima kasih sudah menyimak. Wassalam.